for the ride. Is it recording? Okay. Hey, what up guys? Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, hari ni kita bersama dengan Triumph. Triumph apa ni? Korang cuba teka. Meter macam Tiger 660 dengan Trident 660. So, actually ni ialah model Daytona 660 lah, macam dekat title yang korang tengok dan korang klik. Thanks korang yang support channel ni. Mana yang belum support tu, tolong-tolonglah eh. Weh, kelas dia panjang guys. Thanks to Drive Malaysia, kasih aku pinjam motor ni. Kira ni antara first review on board lah. So aku ambil colour Carnival Red ni. Motor ni dia baru launch dalam tahun ni, tengah tahun hari tu. So kita nak review, aku nak review pakai daily. Lama tak bawa Trident. Ni engine yang sama dengan Trident, tapi sama dia, sama tapi tak serupa. Kira macam tu lah. Yes, 3 silinder 660cc eh. Engine yang sama dengan Trident, tapi configuration dia lain lah. Lepas tu benda yang aku boleh cakap ni, kira benda yang tak nampak eh. Kalau Trident dia pakai single throttle body, which is ada satu je lubang throttle body tu. Yang motor ni dia dah ada 3 throttle body lah. Kira throttle body tu ada 3 lubang. So boleh tarik high RPM. Compare dengan Trident, motor ni boleh pergi dekat 13,000 lah, 12,000 lebih dia punya RPM. So motor ni dia boleh pergi high RPM than Trident lah. So sebab dia kategori sport, so meter dia sama je macam dengan Tiger 660 dengan Trident lah. Mileage baru 1138, masa aku ambil dia 1136. Motor ni quick shifter optional. Kira kalau kau beli memang dapat model yang ni lah. Kira kalau nak tambah quick shifter around 2.8K ke 3,000 macam tu lah. Optional, plug and play. Masuk Triumph punya, better masuk Triumph punya lah. Kalau yang lain punya macam susah sikit lah kot, tak tahu. Sebab benda-benda performance ni better kita masuk yang original aftermarket lah. Riding position tak terlalu intimidating. Dia motor ni dia tak menegak sangat macam ni Ninja 650, tapi dia tak terlalu agresif macam R7, walaupun tak pernah nampak R7. Dia tak terlalu sporty sangat lah macam tu. Just nice je, aku tak ada rasa macam seram-seram ke nak bawa motor ni. Senang nak bawa dalam town juga. Dia macam Trident juga. Trident tu memang lagi senang kan nak menyedik. Cuma motor ni dia dah tukar kepada sport punya segmen. So dia macam ada rasa kena biasakan sikit lah. Compare dengan Naked kan. Kalau motor fairing ni bukan sekadar letak fairing je. Kalau untuk Daytona ni banyak benda yang Triumph tukar actually. First thing first is dia dah tukar configuration lah. Macam kita tahu dia dah boleh pergi high RPM. Lepas tu crank dah tukar. So motor ni memang boleh pergi untuk high speed lah. Tapi dia still maintain torque, and dia punya torque lebih tinggi lah. Kalau Trident punya horsepower dalam 80 lebih, yang ni boleh dapat dalam 95. Dia punya power tu kita boleh rasa lah. Actually aku boleh rasa sekarang pun, walaupun dekat dalam jalan motor ni kita bawa rentas santai je, tapi still kita dapat rasa dia punya keterujaan untuk bawa power 3 inline ni memang lain macam lah. Motor ni pencabar dia bagi aku, kalau dekat Malaysia ni lah, kita ambil yang ada, model yang ada eh. Ninja 650, CBR 650. Tapi kalau untuk 3 silinder dia memang tak ada mencabar. Kita tunggu nantilah CF motor masuk 675 tu kan. Tu pun still pakai enjin Triumph yang dah discontinued lah. Kira diorang guna pula. Tapi memang menarik lah 3 silinder sport. Kau dapat torque, kau dapat top speed. Kira kau dapat power untuk dalam town ni. Dan top speed pun kau boleh dapat dengan 660 ni.
Dia motor ni dia fokus untuk road use. Dia tak, bukan untuk track use lah. So kalau untuk track use kau boleh pakai macam R6 ke kan. Ni motor ni dia road bias lah orang panggil. Dia melebih, dia kegunaan dia lebih kepada road lah. Dia macam Trident tapi fairing. So dia masih lagi mengekalkan usability dia tu more to kepada penggunaan ni lah, bandar. So kalau korang nak bawa pergi kerja boleh, nak bawa pergi layan weekend pun boleh. Ini kira aku punya first impression lah. Engine memang totally smooth, memang macam motor baru, which is memang motor baru pun. Mileage baru 1,045 1,145. Lepas tu motor ni dia ada ni tau, kalau kau brake emergency dia akan ada macam double signal. Dia ada detect lah, macam gyro macam tu kan. Motor ni dia ada 3 modes, which is mode rain, road dengan sport. Sport mode, sport, rain, road. So memang sangat mantap motor ni. Lepas tu dia boleh tambah heated grip. Braking dia, motor ni dia pakai double disc 4 point. Cuma clutch dia panjang sikit lah. Dia pakai clutch, cable clutch lagi. Nak selit-selit dalam jam pun masih lagi mengekalkan Tridentness tu lah. Tangki pun sama dengan Trident, 14 liter. So far kalau nak cilok-cilok ni jalan jam pun tak lengoh sangat lah tangan. Asyik ni. Kita test horn sikit lah. Oh ok ok, horn dia sama je macam Trident. Smooth lah, just nice tu. Untuk manoeuvring memang tak ada masalah. Jalan kecil ke apa, memang senang kontrol lah motor ni. Cuma clutch dia panjang. Kita dah biasa bawa clutch pendek kan. Bila clutch panjang ni rasa macam kenapa tak jalan motor ni kan. Mantap. So sekarang kita dekat sport mode. Dia ada rain mode. Kalau macam biasa, kalau tukar rain mode ni, dia macam throttle response dia kurang sikit lah. Motor ni totally baru eh. Dia dah discontinue yang Daytona yang sebelum ni. Macam yang Daytona yang tu memang lagi garang lah. Tapi sebab itu dia more like track centric punya motor tau. Dia more like untuk track use tau. So motor ni dia fokus kepada daily lah. Sebab sekarang ni kan macam-macam, ada Euro 5 lah, Euro 4. So untuk trial mengeluarkan motor yang senang orang kata untuk dijual dan senang untuk lepas emission punya regulation ni, so dia keluarkan motor yang macam ni lah. Dia tune-tune sikit daripada 660 punya engine ni. So dapat lah Daytona. And dia, alamak, accident ke? Aduh. Memang sangat-sangat nimble lah. So kalau untuk nak tunduk pun memang tak ada masalah. Ini dekat PJ ni. Kalau kau perasan kan, masa aku kona tadi, masa aku baru-baru keluar daripada traffic light dekat PJ tadi, ya, ada motor tu dekat tepi jalan tu. Cute tu. Braking dia mantap, power cukup. Ha.
macam mirror dia kena ketatkan sikit kot. Sebab ini aku gerak sikit dah, bergerak dah. Oh, tapi power dia lain macam lah guys. Power dia lain macam tu guys. Sebab dia fairing pula kan. Oh, memang lah. Kau dapat rasa lah beza boleh tarik high RPM tu. Dia naik after 7 tu, kau boleh rasa dia punya power tu kick in tau. Motor ni kau kena rev matching lebih sikit lah. Sebab tak tahu lah, kelas dia macam panjang lah. Power dia tu pun buak-buak tau. Dekat gear 1, gear 2 kan, nak cilok-cilok lah. Aku biasa pakai gear 3 lah. So harga motor ni RM49,900, compare dengan Trident RM43,900. Memang totally a different bike lah. Kalau kau bawa Trident tu, dia more like santai, street. Yang motor ni kau boleh, kau boleh layan dengan motor ni. Handling wise memang tak boleh cakap apa lah. Kalau Triumph ni handling the best lah for me lah, aku punya feedback. Suspension daripada Showa depan belakang, adjust depan non adjustable, belakang adjustable. Apa panggil tu, braking dia tak kuat sangat, just nice. Okay guys, sampai sini dulu. Nanti kita sambung kita punya review of this bike. Nanti korang just stay tune for more videos. And ciao. Assalamualaikum.